Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto di video kali guys. Kita bakal mencoba untuk main modpack yang katanya ini adalah modpack tersusah, hardest modpack katanya sih guys. Bahkan modpack ini jauh lebih susah atau lebih sulit daripada RL Craft. Teguh Sugianto belum pernah coba RL Craft sih, seberapa susah? Dan malah kita cobain yang jauh lebih susah. Oke. Modpack yang kali ini namanya adalah Last Day of Humanity. Dengan tema mirip Apocalypse, cuman jauh lebih susah katanya. Apa aja susahnya? Coba kita bakal baca begitu ya. Tujuan kamu dianggap menang jika kamu udah berhasil bertahan hidup selama 100 hari. In hell, di dalam neraka cuy. Kenapa begitu? Iya, ini gak hanya zombie biasa, tapi juga ada makhluk-makhluk mutasi yang lain. Bahkan zombie-zombie parasit juga teman-teman ya. Oke, kemudian di sini waktu kalian pertama kali main langsung kalian dipilih secara hardcore cuy. Kalau kalian mati, ya udah, ngulang dari awal. Di sini ada yang bisa beberapa yang kalian lakukan, ngebuat senjata, ngebuat turret, ngebuat kendaraan, mesin kompleks, bahkan tentara robot yang akan ngebantu kalian. Kalian juga bisa merekrut orang-orang yang berhasil selamat untuk masuk, untuk join ke dalam base survivalmu. Cuman kayaknya di awal-awal Teguh Sugianto gak bakal bikin base dulu begitu ya. Kita bakal ngelut-ngelut dulu guys. Nomor 3, di sini kamu bisa mendapatkan ore hanya di padang pasir yang sangat mematikan, kosong melompong. Artinya kayaknya kita gak boleh mining begitu ya. Soalnya kalau kita mining, aku baca-baca di awal-awal, itu udaranya tipis cuy, jadi kita bisa mati. Atau mungkin kita harus ngebuat topeng di mana itu ada mesin oksigennya, gak tau deh guys. Pokoknya susah begitu ya, kita gak boleh mining di sini. Nomor 4, di hari yang ke-100, di tengah malam harinya, bakal ada raid gede-gedean, yaitu parasite cuy. Ngeri sih, gak yakin aku bisa selamat begitu ya. Di sini zombinya bukan zombie biasa, melainkan zombie yang jalannya jauh lebih cepat. Apalagi kalau udah malam hari. Di siang hari dia gak bakal kebakar begitu ya. Zombie di sini mempunyai kemampuan untuk memanjat pilar, menghancurkan blok, memanggil teman-temannya, dan menginfeksi orang-orang yang selamat. Nomor 3, ada makhluk mutasi yang akan muncul di beberapa biom tertentu. Oke. Nomor 4, di setiap hari yang ke-10 akan muncul invasi gede-gedean ya. Oke, nomor 5, organisme parasitik akan muncul di hari yang ke-50 dan jumlahnya akan meningkat seiring berjalannya hari. Oh my god guys, makin mengerikan pokoknya ini begitu ya. Nomor 6 cuy, orang-orang yang berhasil selamat, mereka tapi musuh akan menembakimu jika kamu terlihat. Berarti di sini musuhnya gak hanya sekedar zombie atau sekedar parasit ya. Kalau ada orang-orang semacam NPC tapi mereka pegang pedang atau mereka megang pistol, itu harus dihindari guys, karena mereka akan ngebunuh kita juga begitu ya. Nomor 7, blok gravitasi yang membangun beberapa bangunan kemungkinan akan roboh cuy jika gak didukung oleh obsidian, fence, stone brick, log, atau quartz block. Ya udah guys, kita bakal cobain aja begitu ya. Seberapa mematikan, seberapa susah ini modpack. Bang, itu kamu kreatif bang. Enak aja kreatif tuh, coba lihat ada hunger bar-nya. Abang kok gak ada healthy bar-nya? Healthy bar-nya pencet tombol H cuy. Nah, ini hampir mirip kayak di RL Craft ya. Nah, semisal kaki kalian yang terkena damage, nanti kaki kalian jalannya pelan cuy. Yang paling penting di sini kepala sama badan ya, gak boleh kena. Kalau ini sampai habis, yang lain meskipun ada, kita bakal modar cuy ya. Bakal meningsoi begitu ya kan. Ya udah, langsung aja ton. Oke. Di awal-awal kita udah dikasih pistol. Lanjut, blaster mungkin ini bisa kita manfaatin. Stick beberapa lumayan cheap. Oke guys, ada peluru. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe buat yang belum sahab. Halah. Belibet amat begitu ya kan. Maaf guys, Teguh Sugi. Beef jerky, buat apa ini? Gak enak itu beef jerky. Mending ini aja begitu ya, peluru ini. Sabar cuy, sabar cuy. Teguh Sugianto bakal ambil yang penting-penting. Yang gak penting kita bakal lewatin aja begitu ya. Nice, oke. Sisanya tinggal aja bang. Ini kayu, diambil semua. Stick, nice. Stick aku dapat banyak begitu ya. Ini, gak bisa diklik guys. Harus satu-satu, yaudah gak apa-apa.
Jangan lupa kalian subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta. Apakah Teguh Sugianto ada bawang cuy, lumayan lah ya. Apakah kita bisa selamat di hari yang ke-10 Koko Abin, mungkin kita bakal bawa. Ini juga peluru. Dai-dai dibawa juga gak sih guys? Aku juga gak ngerti begitu ya kan. Di sini, nah, kalian bisa bikin bandit cuy, itu penting begitu ya. Kayak di awal-awal kita bakal makan ini aja. Air nuggetnya kok cuma dapat dikit tau guys, tapi yaudah lah ya. Lanjut cuy, ini adalah tempat untuk ngebuat senjata. Tapi butuh gunpowder dan juga iron nugget. Ini kita bakal bawa. Oh bentar, aku tadi, aduh kayunya juga dikit di sini teman-teman. Bayangkan, berarti kita gak bisa ngebuat pickaxe. Ini kalau aku hancurin pakai tangan, apakah dia hilang atau enggak ya? Please jangan hilang dong bang. Please jangan hilang dirimu bang. Ini adalah penting sekali guys. Oke, ancur kocak gembel gaming. No. Kemudian di sini, nah, torsnya gak bisa ya. Harus nyalain lagi pakai flint and steel. Wah ini susah begitu ya. Oke, telur, wetar cuy. Ini semacam serum, dimana ini bisa menyembuhkan teman-teman kalian yang kena infeksi. Sayang sekali, kita mainnya sendiri. Ya udah, berarti kita bakal bawa ini aja. Apa ini? Kompas. Nah, kayak kita bakal pulang deh guys. Kalau malam hari belum siap, kita bakal pulang. Sayangnya item yang, aduh gembel banget ya guys, itu namanya kalau gak salah weapon apa gitu ya, weapon crafter apa begitu guys. Weapon gun. Guys, really? Gun. Oke, inikah dia. Hilang cuy. Ada table-tablenya kalau gak salah. Gak ada cuy. Yaudah lah ya, hari udah mulai gelap. Kita gak boleh lama-lama. Kita harus tetap bergerak begitu ya. Oke, pencet tombolnya bang. Dari arah sini aku bakal bergerak lurus. Kalian udah bisa mendengar beberapa bunyi-bunyi zombie. Nanti kalau udah malam ini bakal jadi berbahaya banget. Mendingan kita bakal balik begitu ya. Ada kayu di sana. Makanan gak terlalu banyak. Mendingan kita bakal jalan. Apa kamu ha? Sabar cuy, kita bakal tinggalkan aja. Aduh malah kebakar gembel gaming kok emang. Oke, ini kosong guys. Gak ada apa-apa di sini. Hanya ada beberapa cobweb yang mungkin bisa kita manfaatkan. Nah, ini dia kayunya. Waktu siang hari mereka terlihat lemah, tapi kalau udah malam hari mereka bakal barbar gitu ya. Spawnnya lebih banyak, larinya juga lebih kenceng. Oke, nice. Butuh berapa ya? 4 cukup gak guys? Cukup sih kayaknya. 5 lah ya. 5 cuy. Nah, 6. Udah sih kayaknya. Udah guys. Crafting table aku taruh di sini. Langsung kita bakal craft. Ini gak ada apa, ha? Oke, wooden axe. Awal-awal cuy. Ini kita gak boleh mati sama sekali begitu ya. Mati hilang kita ini udah. Aku bakal pergi ke sana. Apa kamu? Jangan deket-deket kamu, ha? Sini. Mau ngamuk dia, guys. Ngamuk dia. Oke. Ngamuk ya, dia juga bisa ngamuk ternyata ya. Coba pistol sekali ya guys. Wow, satisfying cuy. Kuat guys. Gila gak sih? 4 kali tembakan ya. Mungkin kita harus tembak kepalanya sih biar lebih mematikan kayaknya teman-teman. Di sini Teguh Sugianto emang sengaja gak lari biar kita gak cepet lapar. Emang jalan aja gitu ya kan. Wah ini mantap nih, dekat sama air. Di sini juga ada grace block yang ini loh guys. Ini kalau diluasin muncul sapi gak sih? Muncul kayaknya begitu ya. Oke, ada kayu. Ada rumah cuy. Ada rumah. Bentar. Coba kita cek dulu apakah di sini ada chestnya. Kosong guys. Gak ada chest guys. Matahari masih sore, aman gaming. Pergi ke rumah guys. Pergi ke rumah. Oh iya, semakin banyak item yang kalian bawa, di sini tuh juga ada wake. Berat cuy ya. Kalau kalian makin bawa barang-barang banyak, kalian juga makan makin berat. Lari kalian makin lambat begitu ya kan. Aku ngelihat ada beberapa bangunan di sana. Sepertinya menarik. Sumpah guys, mereka buahnya. Alright. Kosong. Kosong, kulkasnya juga kosong. Gak ada apa-apa. Udah sini. Kosong guys. Wah guys, gak ada apa-apa guys. Oke, lanjut di sini. Kasur guys. Nah,
ada kaca. Hehe, tampan kali. Kosong ya guys ya. Cornbread lumayan, canola, potato, let's go. Kasur cuy. Nah, ini enggak penting, TV. Gak ada guys, yang penting printer ini ya. Printer cuy. Ini kalau gak salah bisa gandain, gandain buku. Iya gak sih? Desain SMP S2. Oke, kita keluar. Wow, udah ditungguin kita. Kabar cuy. Apa lu ha? Apa lu ha? Mereka banyak cuy, mereka banyak cuy. Matahari udah mulai sore. Coba kita cari yang deket-deket aja begitu ya. Banyak guys, sumpah guys. Itu kalau malam hari kayak gimana itu ya kan? Wah, di sana ada tower gila. Zombie apa itu? Ada chest. Ada beberapa cobblestone. Bisa kita ambil buat upgrade pickaxe dan juga upgrade kapak kita. Bener kan? Wah, ada rumah lagi. Ini dungeon ini harusnya. Oke, lumayan. Wheat. Gak usah dibawa lah, guys. Gak usah, cuy. Ini ambil, cuy. Satu. Dua. Ayo, bang. Buruan, bang. Mereka banyak begitu ya, kan? Nice. Langsung upgrade jadi yang ini. Nah. Let's go. Satu. Dua. Tiga. Mantap. Kita bakal bikin kapak. Nah, ayo lu. Ini bakal kita taruh sini aja begitu ya, biar gak terlalu berat cuy. Aman? Gak ada yang ngejar kita? Kalau gak salah bis kita yang itu kan? Iya, itu bis kita. Sabar, sabar. Udah sini apa ini? Ada iron gak? Kalau ada iron aku turun. Iron di sini sangat-sangat penting begitu ya. Ada chest. Kosong cuy. Hancurin aja begitu ya. Artinya udah kita ambil. Nah, udah mulai lapar. Makan apple pie. Wuh, nikmat apple pie memang. Kota guys. Kita menemukan kota tuh. Udah mulai sore ya. Oke. Perlahan namun pasti. Jangan lupa ini dihancurin. Buat jalan naik. Kosong guys. Aku coba masuk di sini. Apakah ada chest? Bunyi apa itu guys? Sumpah dah. Ada buku. Ada chest. Nah. Nikmat sih. Nice. Nice guys. Aku punya senjata bagus. Bentar ya, ini udah mulai gelap. Tunggu segitu bakal pulang dah. Mulai gelap gak sih? Iya, mulai gelap, mulai gelap. Mulai gelap. Apa lu ha? Silong mode on ini bos. Silong mode on bos. Kabur. 1.12 ini 2. Bisa nge-spam tapi damage-nya cuma 1. Pulang dulu guys. Aku bakal nata-nata dulu inventory. Biar gak penting juga ya kita nata-nata di sini. Ada kayu di sini cuy. Mau dibawa gak nih? Lumayan sih ini. Nah. Oke, bawa aja lah ya. Guys, sudah mulai gelap guys. Kita bakal balik cuy. Mereka bakal banyak nih, sumpah nih. Tugas gitu bakal tidur begitu ya. Mumpung aku punya kasur gitu ya kan. Alright guys. Aku pulang dulu babang. Nah. Oke. Kasur. Aku taruh di sebelah sini. Sumpah alat kita tadi untuk membuat senjata malah kita hancurkan begitu ya kan. Apliar CD, let's go. Kalian bisa lihat jamnya bakal nambah sendiri secara otomatis sampai pagi hari. Masih PM artinya masih lama ya, masih malam gitu ya kan. Bunyinya kok serem guys. Oke, ini udah pagi nih. Nah, wah ada darah cuy. Aku terluka begitu ya kan. Bisa-bisanya aku terluka cuy. Ada roti di sini. Bentar. Reload dulu kayaknya ya. Makanan. Makan choco chip aja lah ya. Isi peluru dulu guys. Oh, animasinya waktu gini doang. Nah. Dah. Kita bakal berangkat lagi cuy. Ini kebanyakan sih. Yang gak penting kita taruh aja di dalam rumah begitu ya kan. Kayak ini. Rail dibakar bisa nggak ya rail ya?
Onion enggak, potato enggak, mendingan yang udah mateng. Morfin, buat apa ini guys? Biar ningkatin health the buff katanya. Yaudah lah ya, ini udah kan, udah ya, berangkat-berangkat cuy. Bangunan pertama yang coba kita jelajahin adalah bangunan ini. Aku menghindari bangunan yang tinggi-tinggi guys, karena sangat berbahaya begitu ya. Kita enak-enak dari atas, oke. Kukira gak bisa ngancurin kaca, ternyata bisa. Ada chest, mantap. Golden apple cuy. Ganti dulu bang, ponik dust. Mungkin berguna lah ya. Oke. Tuh, mereka udah mulai ngincer teman-teman. Ini kalau ke bawah kemana lagi nih? Gelap guys, gelap. Enggak, skip dulu ya. Gelap banget soalnya. Anvil cuy. Gila cuy, anvil cuy. Nah, anvil penting nih. Nice. Kosong. Cari yang ada chestnya. Sabar, sabar. Kosong. Naik lagi ya. Oh, kita udah sampai atas nih guys. Cuman ini gak terlalu itu sih. Gak terlalu tinggi bangunannya ya. Tuh mereka udah mulai main keroyokan. Kita harus cepet-cepet keluar nih guys. Jangan lama-lama di sini begitu ya. Oke, I'm out. Tuh guys, gila gak sih? Mereka udah ngincer kita banget begitu ya. Sabar cuy, sabar cuy. Salah kita kalau dari sini. Kita bakal lewat sini lagi. Nah, palu ha? Ini zombie yang gak punya kaki. Masih hari yang pertama musuhnya gak terlalu barbar sih. Nanti kalau udah hari yang keberapa katanya udah muncul parasep katanya kan. Bakal jadi kayak gimana itu ya kan? Makan choco chip. Widih, yalah choco chip gak terlalu mengenyangkan tapi lumayan lah ya. Oke. Aku mau coba yang ini guys. Kok kayaknya menarik hati begitu ya. Hancurin dulu ini biar enak nanti. Ntar cuy. Taruh sini. Senjata kita jangan lupa. Sumur. Bukan. Sepi di sini guys. Wah, ini grace block-nya. Wah, ini harusnya bisa muncul sapi di sini. Paluha. Itu kok ada yang pakai baju merah, guys? Megang senjata dong dia dong. Apa lu, ha? Headshot. Headshot. Serahkan senjatamu, bang. Yes, guys. Aku dikasih senjata, guys. Nah. Mau hancur tapi, sumpah. Mau hancur. Guys, ada suster ngesot, guys. Oke, dia megang apa itu, cuy? Di-heal dong. Woi. Di-heal. Suster ini yang bisa nge-heal cuy. Kita harus kalahin suster dulu guys. Nah, susternya udah kalah. Bang, jangan nge-lag bang. Bang, tolong jangan nge-lag bang. Ada bandage. No. Ruame mereka ya. Oke. Jurus ngepot. Nice. Tutup pintunya. Ruame kocak. Yes. Woo! Nice gaming guys. Skop. GG gaming. Woo! Aku dapat pedang legendaris. Apa ini stun grenade lumayan cuy. Ya gak penting ini gak penting lah ya. Buang aja lah ya. Oke. Wah kaget aku sumpah. Parah guys. Sabar. Hampir mati aku bang. Wedan sih. Sabar. Plaster. Ganti plaster, kasih yang di sini cuy. Nah, udah kepake ya. Wah, gila sih guys.
Makan beket potato. Oh, enggak makan ini aja ya. Oke. Sumpah. Diamond Great Sword 12 attack damage. Berani kau, ha? Ha? Gue penggal kalian semua. Pegang shovel. Sini. Kecil-kecil pegang shovel. Oke, nice. Gak dapat XP, gak apa-apa lah ya. Aku masih pengen looting-looting lagi guys, sebetulnya guys. Wow. Jalannya jadi kok cepet gitu ya kan? Oke, udah ke heal aku, udah kuning, mantap. Di sini meskipun kita makan, percuma ya guys ya. Kalian harus nge-heal. Hujan dong. Hujan guys. Hujan biasanya muncul lebih banyak kan. Peluruku gak banyak lagi. Aku harus bikin peluru nih, mau gak mau nih. Kalau gak bikin armor gitu ya. Ada telur apa itu guys? Telurnya buwung guys. Oke. Sabar. Hujannya aneh begitu intinya ya. Apa lu ha? Sini. Dua kali doang guys, langsung hancur dia begitu. Hancurkan dulu ini. Kosong di sebelah sini. Mau pakai bindes lagi gak sih guys? Aman, sepi. Aku gak yakin kalau ke bawah itu kemana begitu ya kan? Ini penjara teman-teman. Penjara cuy. Nah. Aku menemukan yang namanya furnace. Kosong. Naik lagi. Cari chest. Bentar. Ini jam berapa ini udah ya? Mau balik dulu gak sih guys? Kau khawatir gitu ya, mau balik dulu kayaknya aku. Udah mau malam ini kayaknya ini. Balik dulu guys. Wah tuh kan mereka udah nunggu. Tutup pintunya seakan-akan tidak terjadi apapun. Ini kalau gak salah kalau kita ambil ini, dibakar jadi nugget kan dia. Buahnya ya, dalam sekejap ya. Mereka bisa muncul guys. Sabar. Kita harus main sabar di sini. Nanti lagi aku bakal balik. Awas kalian ya. Hari yang kedua nih bos. Makan choco chip. Gak kenyang. Lama kali choco chip. Nah choco chip. Aduh lama kali kayak choco chip guys. Oke choco chip. Gak bisa kenyang choco chip. Choco chip gak bisa kenyang. Bosen kali lah ya makan choco chip terus ya. Oke aku coba kesini. Kita lihat apa yang ada di dalam sini cuy. Nah kan guys, mereka bloknya bisa jatuh lah ya. Nah tuh, padahal cobblestone. Bisa jatuh. Oke hati-hati, kena cobblestone. Mati tuh ntar. Aduh kan, kena kan. Lengan kita kena. Kosong ya. Kosong, gak ada apa-apa. Susah lagi bikinnya tuh, coba lihat. Pakai light gray concrete. Like Grey Concrete, waduh. Tadi kayaknya ada di bangunan-bangunan ya. Udah malam guys. Yaudah, tidur saja. Lupakan semuanya. Sudah jam 7 malam. Besi di sini kayaknya Teguh Sugianto bakal bikin armor nih guys. Armor yang terpenting itu adalah baju. Bener kan? Yaudah guys. Nah, seenggaknya kita pakai baju. Sisa 5. 5 bisa dibuat topi. Tapi kayaknya kita butuh peluru cuy. Peluru kita udah mulai tipis begitu ya. Oke hari udah cerah. Ternyata gak terlalu susah apa yang kubayangkan begitu ya. Masih gampang sih cuy. Teguh Sugianto butuh yang light gray concrete. Ini gray doang kan. Coba aja ya lihat ya. Seingatku ini gray bang. Sian ini malah. Ada suster megang gergaji guys. Kita coba kalahkan dia begitu ya. Biar kita dapat gergajinya. Nggak dapat dong. Apa ini? Intestin. Nice. Yes. Lumayan. Iron nugget cuy. Aku dapat contaminate sering.
menjijikan. Kita bakal buang saja. Tutup dulu guys. Oke. Chess bang, kasih tegur siganto chess bang. Crafting table dong, bukan crafting table, apa ini namanya? Enchanting table. Wah ini penting ya guys ya. Ambil, sama ini brewing stand. Keluarnya lewat pintu belakang. Nah, kita harus gocek-gocek mereka. Oke, kita ketemu biom desert. Aku mau cari yang namanya Light Grey Constrict. Susah juga ya buat cari itu lagi. Wah, kita gak bisa upgrade senjata dong. Gak bisa bikin peluru kita. Coba aku lihat di sini. Amo. Basic amo. Nah, bikinnya harus pakai gun workbench. Gembel. Guys, ada zombie yang jalannya jauh lebih cepat nih, coba lihat. Dua kali doang kau, ha? Aku butuh pasir. Kemudian aku butuh gravel untuk ngebuat yang namanya concrete. Oke, bye-bye. Hati-hati guys, jangan sampai terperangkap begitu ya. Ini rel kereta api nih. Nah, ada furnace di dalam. Kalau ada chest aku masuk bang. Hati-hati guys. Sampai mana itu ha? Serem banget begitu ya kan? Sampai bawah kocak. Mau coba yang ini enggak? Boleh-boleh sih kayaknya. Coba masuk yang ini ya guys ya. Semoga isinya bagus. Lama banget kalau makan. Ayo bang dimakan. Bang lama kali bang. Udah bosen dia guys. Harus minta makanan yang lain begitu ya kan. Nah. Sumpah dah. Mintanya aneh-aneh makin lama begitu ya. Tutup. Oke lumayan nih. Kosong furnace. Nice. Diamond cuy. Peluru pakai shell. Oke, ku ambil granat, advan ammo, emas, onyx dust, melon seed. Granat, wah melon seed butuh guys. Melon seed enak tuh, morfin dan juga koal. Yang mana nih yang mau dibuang nih? Ini aja lah ya. Oke guys, I got a diamond guys. Mantap sih, bisa buat bikin pedang seenggaknya begitu ya. Guys. Di tengah perjalanan pulang Teguh Sugianto dikeroyok. Oke guys, aku tidak bisa melihat apapun. Terlambat pulang aku gini kayaknya begitu ya. Jangan mati bang. Spam klik guys. Udah gelap banget. Really? Ini ada zombie kan ini? Sabar cuy. Yes, aku berhasil naik. Itu dia markas kita. Pulang, gila sih kalau udah malam gelapnya ya, sumpah ya. Apalagi kita gak punya penerangan kayak torch. Mati lu. Udahlah, pulang dulu guys. Aduh, kaki kita terluka sampai hitam. Lari kita terseo-seo ini. Kayaknya aku nemu rumah gede deh. Dan kayaknya aku juga ngeliat itu ada mob-mob yang terbang itu. Mob apa ini woy? Enggak, kabur aja. Jangan deket-deket. Semua mob di sini. Oh my god, man. Guys. Makhluk paraset udah mulai muncul. Bentar. Kabur aja, guys. Jangan deket-deket sama tawon hijau. Apa ini? Bangunan apa itu, cuy? Tadi kalian lihat enggak? Ada mulai mob-mob paraset gitu ya. Mulai seram sih, guys. Ini hari yang ketiga loh, padahal loh. Oke, ada bocil. Sabar, aku coba masuk lewat sini. Bisa kan? Iya. Wah. Sumpah guys. Bentar. Wah guys. Guys. Dia jalan cepat guys. No. Oke, aku bakal matiin dia dulu. Guys, ini bukan pertanda baik, cuy. Guys, aku bisa mati di sini, guys. Really? Mati, gak nyampe apa-apa, coba. Aduh. Apa ini? 120 detik. Aku cuma bertahan 3 hari doang.
dan dia cuma ngepukulku 3 kali. Aku udah pakai armor. Sumpah aku panik gitu ya, karena aku harusnya pakai pedangku yang sakit 12 tag damage. Malah aku pakai kapak cuy. Ya aku bermaksud mau ngancurin kaca, tapi dia udah nyerang duluan gitu ya kan. Itu ada zombie yang jalannya cepet banget. Gila sih ini. Mungkin kalau dalam waktu ini belum habis, ada teman kita yang bantuin, kita bisa hidup lagi. Kayaknya gitu ya. Tapi kalau aku pilih yang ini, kita bakal kembali ke tempat awal cuy. Nah, nah, tapi dalam keadaan udah jadi hantu. Parah gak sih? Ya udahlah guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, sekian dulu teman-teman. Oke, bye-bye.